Ini Wah, lagi obral mutiara. Bikin kalung. Ini kalung-kalung mutiara. Ini. Ini lagi bikin kalung di tempat ini. Kalung yang panjang. Nah, ini penjual asongan. Kain. Kain apa ini? Kain tenun. Kain tenun. Iya. Asli Sade. Sade. Iya, Kampung Sasa. Kampung Sasa. Iya. Masih banyak Bapak mas. Sama Mas membantu kita. Iya. Semoga lancar rezeki, sehat selalu. Iya. Ini usaha mutiara udah berapa tahun? Udah 20 tahun. Udah 20 tahun. Iya, 20 tahun. Oh. Udah lama juga, Pak. Ya, iya, Ibu 20 tahun juga di sini. Iya. Ini pelanggannya udah sering belanja ini. Yes, mantap. Mantap ya. Ini borong gelang juga. Nah, ini yang jual gelangnya mbaknya. Udah berapa tahun? Berapa tahun? 5 tahun menjual gelang. 5 tahun. Masih sekolah? Kelas berapa? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Itu adiknya? Kelas 3 SD. Oh, 3 SD udah pinter dagang gelang ya. Wah, ini lagi libur. Lagi libur. Ini jualnya di pantai dekat hotel Novotel Mandalika. Nah, ini pantainya. Tuh. Banyak saingannya. Iya. Ya mudah-mudahan laku ya, laris. Mas juga limpah rezekinya nanti. Amin, amin, amin. Oke, Bu. Ini selama pandemi ini 2 tahun gimana ya? Itu aduh sangat sulit. Untuk makan juga sangat sulit. Apalagi untuk belanja beli pakaian. Udah 2 tahun pas pandemi ini. Sekolah, Mas, kalau ada untung sedikit buat bayar sekolah kalau di sini. Oh, buat bayar sekolah anak-anak. Bayar sekolah anak-anak. Ada untung sedikit. Ini udah mulai ada pengunjung lagi ya. Iya, amin. Sini. Oke. Ini langsung dibikin ya? Iya, dibikin. Yang panjang. Mutiaranya yang panjang. Oh, susukan. Panjang. Oke, satu. Sudah. Jadi. Yang mana lagi? Bangun rumah di pantai. Halo. Ya. Ini nang raket. Alhamdulillah sehat. Ya. Salam-salam ya.